tiga generasi pejuang Indonesia, tiga generasi pejuang NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Satu abad lebih Tebu Ireng berdiri mengabdi mendidik untuk mencerdaskan anak negeri. Semua berziarah ke Tebu Ireng, dari rakyat sampai pemimpin negara, untuk melakukan tabaruk dan memanjatkan doa. Profesor Dr. Kiai Haji Said Al-Kisirot bersilaturahim ke kediaman Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solas dan keluarga berziarah ke Tebu Ireng untuk melakukan tawasul dan berdoa. Kekuatan struktural dan kultural NU bersatu mengatasi persoalan agama dan bangsa, menjaga kedaulatan dan kebinekaan Indonesia. Silaturahmi ini adalah bentuk utuhnya kekuatan NU untuk Indonesia, merancang masa depan dengan suasana riang gembira. NU Channel melaporkan.